ada mobil putih datang teman-teman ya. Ya, ini mobilnya Kak Delvia baru datang, nggak tahu dari mana. Dan di sana ada beberapa anggota YPS dan ada Bu Siti juga di sana ya. Ada. Ada mobil putih datang teman-teman ya. Ya, ini mobilnya Kak Delvia baru datang, nggak tahu dari mana. Dan sepertinya kalau dilihat Bu Siti tadi ada di rumah, tapi kemungkinan berdua saja sama suaminya ya. Berdua saja teman-teman ya. Langsung masuk teman-teman ya. Dan di sana masuk lagi teman-teman ya. Kemana? Tadi kelihatannya geser sepeda, jadi kemungkinan mau atret lagi ke ini, menata masuk mobil. Benar teman-teman ya, ternyata mobilnya diparkir dalam. Tampaknya habis keluar teman-teman ya. Tadi Mbak Delvia juga membawa suatu bungkusan ya. Kemudian habis belanja apa, di mana, nggak jelas. Yang jelas tadi membawa bungkusan kresek ya, ada beberapa kresek yang dibawa tadi sama Kak Delvia. Ini keluarganya Farel nggak ada yang ikut ya, ini membawa banyak. Oke, keluar sambil membawa minuman ya, minuman ini instan, dan dibawa masuk ke dalam. Dan di sana ada beberapa anggota YPS dan ada Bu Siti juga di sana ya, ada Dek Firman ya di sana lagi nongkrong di warung. Di warung Mbak Anggi, dan ini Mbak Angginya juga lagi ikut nimbrung juga, dan babynya di sana juga ya. Ada juga di sana babynya lagi digendong sama istrinya Mas Ajis. Dan warungnya masih belum ini ya, dagangannya belum ada teman-temannya karena memang belum siap, nggak tahu kapan, karena memang masih kalau punya baby kayaknya ribet teman-temannya waktunya. Untuk ngurus baby sama jualan nanti repot juga ngaturnya ya. Dan tampak di sana teman-teman ya, Bu Siti lagi ngobrol-ngobrol sama sini ya, sama anggota YPS juga, ada Adik Firman juga di sana ya. Santai-santai ya teman-teman ya, karena memang enak sekali di sana teman-teman ya, sejuk. Apalagi di bawah pohon sawo ini, cuacanya sangat dingin karena teduh sekali. Ini sawonya kan habis panen kemarin ya, habis dipanen dan daunnya lebat teman-teman ya. Dan di sekelilingnya ada juga pohon-pohon yang mendukung ya, seperti pohon mauni dan pohon saman.
ada pohon kelapa juga yang mendukung untuk keteduhan ya, teduhnya suasana di sekitar rumahnya Adik Farah Prayoga, teman-teman.